Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membuat video tutorial tentang cara belanja di TikTok Shop. Ya, caranya gampang sekali. Pastikan kalian harus punya dulu aplikasi TikToknya. Kalau sudah punya, nanti tinggal dibikin akun saja ya. Ya, kita langsung masuk ke aplikasi TikToknya. Oke, sebentar. Ya, ini. Nah, itu di bawah ada simbol shop ya. Kalian klik saja di situ. Nah, yang ini. Di sini banyak sekali, kalian mau belanja apapun bisa. Di sana ada yang yang ini. Ini ada kategorinya, kalian boleh klik saja cari sesuai kategori apa yang kalian butuhkan. Ada aksesoris, ada rumah, ada tas, ada sepatu, dan lain-lain ya. Masih banyak. Ini lengkap sekali, tinggal kalian pilih saja toko mana yang akan kalian jadikan tempat belanja ya. Oke, nah seperti ini banyak banget. Jadi sekarang TikTok Shop ini lagi booming ya, karena belanja di sini ya lumayan enak karena banyak ongkir juga, gratis ongkir maksudnya. Oke, kita cari salah satu produk yang akan kita beli ya, misalnya spatula yang ini aja ya. Nah, yang ini kita scroll ke bawah ya. Jangan lupa untuk cek kita udah dapat gratis ongkir apa belum. Itu ada ya, ada simbol biru pengiriman gratis ya. Oke, pilih opsi ini mau warna apa, kita pilih warna hitam saja. Sudah, lalu beli dengan kupon boleh ya. Kalau kalian punya kupon boleh digunakan di sini. Ya, seperti ini. Oke, nah untuk tadi ngecek kupon bisa kalian gunakan atau tidak ya, kita kembali dulu coba. Kita kembali ya. Nah, yang ini kalian tinggal klik claim aja untuk mendapatkan kuponnya. Cuman ini ada minimal pembelian ya. Kalau kalian belum memenuhi minimal pembelian, ini tidak akan dapat kupon. Ya. Nah, seperti ini. Ini karena ada minimal pembelian juga, jadi tidak dapat kupon, tapi nggak apa-apa. Ini udah dapat gratis ongkir. Ya, jadi kita hanya bayar untuk produknya aja. Ya. Lalu untuk di bawah untuk pembayaran bisa melalui Dana, bisa melalui OVO ataupun bayar di tempat ya. Kalian bisa pilih mana yang akan kalian gunakan metode pembayarannya. Ini kita menggunakan bayar di tempat saja. Ya, untuk alamat di sini ya, kalian bisa edit di sini kalau sudah dimasukkan alamat, kalau belum tinggal dimasukkan aja ya. Kalau sudah, pastikan alamatnya dengan benar, tinggal kalian buat pesanan saja ya. Iya, ini sudah selesai, tinggal kalian tunggu nanti ekspedisinya mengantarkan ke rumah masing-masing ya. Itu teman-teman cara belanja di TikTok Shop ya, gampang sekali. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan share.